Masya Allah. Kemana? Ma arek repot. Main air, ek ngojai, ek piring mau kameramen. Moal. Ih, ek salah nih yo, ma atuh. Sadayana, emak sekarang ada di Pangalengan, Jawa Barat. Mate diajak si Obos nyobain rafting alias arung jeram. Eta cenah, nu parahu karet ngajlug-ngajlug di sungai Babatuan. Tah, tingali, emak ngajak ponakan emak yuh, namina teh Aida. Gelis pisan ban, kameramen ge sampe naksir. Aduh, iya teh, ada yang muat nggak ya buat emak pake? Jaketna juga leutik kabeh ieu teh nya. Ulah kaliwat make helm na nya. Hayu Pak, tos siap mak ieu, hayu sok mangkat. Helm mah atuh sadua parahu da sajaman lah kurang lebih. Huh? Sajaman. Sajaman. Emang teh teu aya parahu? Aya sih, cuman teh aya nu ngagotongna. Duh, sok geus ingat kagoan sajam aya emak. Lamun emak teh kuat. Ya kameramen tenang. Hayu Pak. Nana kuat sajam lila. Bismillah. Hiem. Jadi nanti seandainya saya bilang geser kiri, maka duduk gue di pinang sebelah kiri. Nah, bukan miring ya. Di pinang aja. Nah, spontan sambil goyang kayak gini. Oke, Mas aja mana mah jeret-jeretan mah. Jeret-jeretan. Seandainya saya bilang bu, maka duduknya jongkok merosot ke bawah seperti ini. Kok bum? Nah diusahakan harus masuk. Karena yang ditakutkannya kalau bum kita gak masuk, kita bisa terlepas atau terlempar dari perahu. Bahaya ya. Sadayana, sebentar lagi iya, emak bakal menuju ke jeram-jeramna. Tapi kata si mamang teh, kudu latihan heula, bisi perahunya nyangkut di batu cina. Lamun geus beres latihan teh, sekarang mah langsung menuju sungai yang deras. Hayu gaskeun lah. Tah, ieu namina rafting sadayana. Maaf ya kalau emak teh nora pisan. Emak baru pertama kali nyobain. Aduh, ngededeg jantung emak teh. Allah Gusti, ini mah antara takut sama seneng ya. Sadayana, kumaha ieu teh? Perahu mati nyangkut kena batu. Aduh, tolong. Terpaksa eta si Obos kudu turun heula nya. Bisi pinu perahuna. Tandu. Eta ponakan masih Aida juga udah enggak bisa berkata-kata deui. Kayana mah ngadeg-deg oge jantungna sarua jeung emak. Aduh, karena tadi ada tragedi sedikit, bukan tragedi sih, cuma keberatan, kelebihan kiloan. Jadinya, iya teh penyebab perahu karam, kameramen emak si Tuan Takur kelebihan kiloan. Aduh, ayolah kita lanjut lagi. Emak tuh nyangka, walau masih level pemula, raftingnya teh lumayan serem. Serba salah iya mah, lompat dari perahu bisa ngajadok kena batu, kalau diem aja malah keminum terus air sungainya. Oh, 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 oh,
Kumaha rasana? Rasana pokoknya luar biasa kameramen. Kumaha neng? Mantap banget. Mantap. Kolam ku cai atas. Ayo. Pokoknya luar biasa. Ayo. Sadayana, rafting di Pangalengan ieu bener-bener seru pisan. Meski air sungai banyak keminum, emak teu kapok. Pengalaman pertama buat emak ye. Di sepanjang jalan teh, emak juga bisa lihat tempat kemah yang bagus. Emak jadi pengen camping di sana dah ya. Aduh, badan emak sakit semua ye. Mentok-mentok batu. Udah lagi perut lapar. Kayaknya kalau masak bakal seru ieu, Neng. Sadayana, hari ini emak masak di tempat yang indah pisan. Bagus pemandangan anak. Bisa camping di pinggir sungai sambil lihat orang rafting. Duh, mau jadi pengen ya. Ajak anak-anak sareng suami ke sini. Oh iya, hari ini teh emak sama si Neng mau masak sayur asem sareng ikan asin. Sambal jeung tempe. Oh Neng, tadi habis seru-seruan rafting. Perut emak ayeuna lapar pisan. Masak yuk. Ayo emak, sami emak bige lapar. Suang ada malang seger-segernya. Buah-buah, hanut-hanut. Ada yang mau resep sayur asam andalan emak? Sok atuh tinggal liatnya. Aya terong, kacang panjang, daun melinjo, labu siam, jagung, sareng, bumbu-bumbu. Sarua ada sama resep mama di rumah, cuman cara masaknya aja yang beda. Yuk gas ke Neng. Neng motongin tempe, mama ngurusin sayurannya. Sayurnya ge manis seger-seger pisan. Tak tingali kacang panjang sareng labu siamnya. Kayak serat dan antioksidan. Sehat di badan, udah gitu bagus buat kesehatan jantung. Hayu Neng, semua sayuran kudu diiris heula. Jangan lupa eta tempe di bumbuan. Sekarang emak mau lanjut bikin bumbu sayur asem, nak. Eta bumbu ulekna aya bawang-bawangan, cabai, kemiri, sama jahe, jangan lupanya. Sekalian atuh asam jawanya diulek juga ya. Sadaya nak, tempat masaknya ge alus pisan. Mau jadi betah dah lama-lama di sini. Pertama, emak goreng dulu nih tempe yang udah dibumbuin. Kalau tempe geus beres, goreng juga peuteuynya. Kalau yang suka direbus juga boleh atuh. Lanjut lagi, goreng ikan asin heulanya, ikan favorit emak ieu mah. Lauk-lauk geus beres, sekarang emak mau masak sayur asem, nak. Masak dulu air sampai mendidih, abis itu masukin bumbu ulek, nak. Aduk-aduk sambil kasih bumbu penyedap. Lamun geus beres mendidih mah, tinggal cemplang-cemplung we sayurna. Nah, tingkat kematangannya mah bebas. Aya nu suka mateng sampai sayurnya empuk. Kalau mama, sukanya yang masih rada krenyes. Semua masakan emak udah mateng sadayana. Hayu, mam sareng emak. Neng, ya sudah mateng sayur asemnya. Rantas asap, emak asap. Pingin nangan ya, mama. Seger. Alhamdulillah, sadayana, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Main-main seru di air udah, sekarang dilanjut makan enak. Hidup weh, kudu seimbangnya. Aya kasalna, aya seruna, nu penting mah kudu makan enak, biar tetap waras. Neng, kumaha?